Sebelumnya, momen langka penampakan lutung Jawa atau bahasa latinnya Tracipithecus auratus ramai diberitakan media lokal di Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Momen langka penampakan lutung di seputar Telaga Sarangan, tepatnya di atas resto dan rumah makan Oma Jowo, mengundang penasaran sejumlah wisatawan untuk melihatnya langsung di alam. Setelah terdengar adanya habitat lutung tersebut berada di jalur pendakian Cemoro Sewu yang tak jauh dari penampakan awal. Sejumlah wisatawan ingin membuktikan kabar tersebut. Di jalur pendakian Gunung Lawu via jalur Singolangu tersebut ternyata benar. Ini menjawab penasaran para wisatawan yang ingin melihat dari dekat perwujudan lutung Jawa. Hampir setiap petang, kawanan lutung tersebut berkumpul di pohon-pohon pinus milik perhutani ini. Meski tidak dapat mendekat karena kabur saat didekati, pengunjung mengaku cukup puas. Dapat melihat sendiri binatang legenda seperti cerita dalam lutung kesarung. Sekalian menikmati hutan Gunung Lawu yang sejuk dan masih alami terjaga, ekosistem serta habitat alamnya. Kita dari teman-teman ini mau membuktikan, jadi kita nonton video yang cukup viral ya pada saat itu. Jadi ada menginformasikan kalau ada lutung di hutan di Gunung Lawu gitu. Nah, pas kita lagi ketemu sama teman-teman itu katanya di jalur pendakian di Gunung di Singolangu. Singolangu itu ada yang melihat penampakan lutung. Makanya kita mau membuktikan ke sini dan benar ternyata lutungnya kalau. Banyak ada loncat-loncat di situ. Warnanya hitam. Warnanya tuh ternyata hitam. Jadi beda dengan spesies ini yang ada di Telaga Sarangan. Jadi warnanya hitam legam, badannya lebih besar, ekornya panjang. Setelah melihat lutung ini seperti apa, Bu? Ya ini berarti perlu dikembangbiakan, kemudian biar nanti anak cucu kita bisa lihat. Ini loh lutung yang jadi legenda itu masih ada di sini. Pihak pengelola mengaku bahwa habitat lutung Jawa tersebut hampir dapat dipastikan bisa dijumpai di sini, di jalur pendakian Singolangu, Kelurahan Sarangan, Kecamatan Pelausan. Bila ingin melihat langsung lutung, pihaknya akan memberikan pendampingan kepada setiap pengunjung. Lutung itu menampakkan dirinya hampir setiap sore. Posisi ditempatkan kitaran pada waktu menjelang sore sekitar pukul 4 sampai 6 sore. Jadi kalau pengunjung pengen melihat lutung bisa selalu ketemu ya? Bisa ketemu karena lutung itu terbiasaan di situ. Bagaimana? Apakah pemirsa tertarik untuk melihat langsung lutung dari dekat? Tentu harus datang ke lingkungan Singolawu, mendaki Gunung Lawu kurang lebih berjarak 1 km dari pos masuk ke tempat habitat lutung Jawa tersebut berada. Dari Magetan, Rianto, GRTV.